bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبي الله وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لنبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله، kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 139 mengenai larangan bagi kita semuanya untuk menjadikan pemimpin-pemimpin dari kalangan orang-orang kufar dalam keadaan meninggalkan kaum mukminin, dan juga larangan kita mencari kemuliaan di hadapan orang-orang kufar, mencari pertolongan dari sisi orang-orang kufar atau yang semisalnya. Kita lihat barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Sambungan daripada yang kemarin mengenai orang-orang munafikin yang Allah Ta'ala berikan kabar gembira bagi mereka dengan neraka jahannam wal'iyadu billah, adab yang pedih yang mereka berada di kerak api neraka yang paling bawah. Bagaimana kriteria dan ciri-ciri mereka? Yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang munafikin tersebut adalah orang-orang yang mereka menjadikan pemimpin-pemimpin dari kalangan orang kafir dalam keadaan meninggalkan kaum mukminin. Apakah mereka ingin mencari kemuliaan di sisi mereka? Katakanlah bahwasanya sesungguhnya kemuliaan itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan bukan di tangan orang-orang kafir, tapi kemuliaan adalah apa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Ta'ala akan memberikan kemuliaan kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki dari kalangan mukminin. Naam. Qala al-mufassirun asabahumullah alladziina yuwalluna al-kafirina wa yattakhidunahum a'wanan lahum. Itu orang-orang yang mereka berloyalitas, senang, gembira dengan orang-orang kafir, dan mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai a'wanan lahum, sebagai penolong-penolong untuk mereka. Allahu musta'an. Wa yatrukuna wilayatal mu'minin, kemudian mereka meninggalkan kekuasaan kaum mukminin, maksudnya menyerahkan kekuasaan malah kepada orang-orang kafir dalam keadaan meninggalkan barakallahu fikum kekuasaan orang-orang mukminin. Kita lihat, wala yarghabuna fi mawaddatihim, dan mereka sudah tidak senang lagi, tidak ingin mencintai mereka. Maksudnya orang-orang munafikin ini sudah tidak ingin lagi mencintai orang-orang mukminin. Zahirnya memang menampakkan bersama kaum muslimin, senyum-senyum juga bersama kaum muslimin, tapi padahal hatinya benci, benci terhadap kaum mukminin. Nah, ayat lubuna bidzalika nusrata wal man'ata 'indal kafirin. Apakah mereka menginginkan pertolongan dan juga suatu kemuliaan dari sisi orang-orang kafir? Innahum la yamlikuna dzalik, sesungguhnya mereka tidak bisa memiliki atau mereka tidak memiliki pertolongan tersebut, karena pertolongan yang mutlak milik siapa? Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim, wa man nasru illa min indillah, dan tidaklah ada pertolongan kecuali datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, iyang surukumullah fala ghalibalakum wa iyakhdulkum falang dalladhi yang surukum min ba'dih. Jika Allah Ta'ala menolong kalian, niscaya apa? Niscaya kalian akan diberikan apa? Kemuliaan. Nah, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian. Namun jika kalian direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa lagi yang akan memberikan pertolongan
Nah, barakallahu fikum, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang memberikan pertolongan mutlak, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini, innahum la yamlikuna dzalik fan nusratu wal izzatu wal quwwatu jami'uha lillahi ta'ala wahdah. Kata al-mufassirun athabhumullah, sesungguhnya mereka semuanya tidak memiliki hal tersebut, tidak memiliki pertolongan, tidak memiliki kemuliaan, tidak memiliki kekuatan. Seluruhnya itu milik Allah Ta'ala semata. Jadi kapan Allah Ta'ala menghendaki untuk mencabut, dicabut kekuatan tersebut. Oleh karena itu, walaupun dia penguasa, raja di muka bumi ini, sekuat apapun, tapi masih di bawah apa? Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan dicabut, dicabut. Kapan digugurkan, digugurkan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat ayat yang berikutnya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Nah, ayat yang berikutnya Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ke-140 ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, waqad nazzala 'alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idza misluhum. Ini inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Ayat yang ke-140 ini menjelaskan kepada kita semuanya larangan keras duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu. Hati-hati. Duduk-duduk dengan ahlu bid'ah wa dalal. Duduk-duduk dengan hizbiyun atau yang semisalnya. Apa? Kenapa? Karena mereka itu pandai di dalam menyusupkan syubhat-syubhat mereka dengan cara yang sangat halus. Sama-sama para ulama memisalkan bagaikan apa, mereka itu bagian kalajengking. Kalajengking itu nah ketika tidak disentuh mungkin saja dia tidak menyengat, tapi dia menyembunyikan sengatannya. Jadi kapan ada kesempatan dia akan menyengat. Seperti itu. Allahu musta'an. Kita lihat apa yang disebutkan di sini. Dan sungguh Allah Ta'ala telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, apa itu? Apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari atau dijadikan bahan olok, sebagai apa? Bahan olokan. Maksudnya ejekan itu, diejek-ejek, diolok-olok. Nah, barakallahu fikum, fala taq'udu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama mereka. Larangan ini. Jangan kalian duduk bersama mereka, orang-orang yang mengingkari ayat Allah dan yang mengolok-olok ayat Allah Ta'ala. Sampai kapan? Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Sampai mereka-mereka ini yang mengejek ayat-ayat Allah, yang mengingkari ayat-ayat Allah, sampai mereka mau bicara dengan pembicaraan yang lain. Jadi ini penting sekali ya. Nah, barakallahu fikum, para ulama berdalilkan dengan ayat ini bahwasanya larangan kita duduk-duduk dengan ahlu bid'ah wa dalal. Sampai-sampai al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Hati-hati kalian, jangan kalian duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu, karena sesungguhnya duduk-duduk dengan mereka itu bisa membuat sakit hati. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahmatullahi alaihi di dalam kitab Al-Itisam, beliau mengatakan al-bu'du 'an majalis ahli bid'ah huwa at-tariqu ila sunnah. Al-bu'du 'an majalis ahli bid'ah huwa at-tariqu ila sunnah. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik kalamnya al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah. Beliau menyatakan apa? Al-bu'du 'an majalis ahli bid'ah huwa at-tariqu ila sunnah. Menjauhkan diri dari duduk-duduk di majlisnya ahlu bid'ah itu adalah jalan menuju as-sunnah. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena duduk-duduk bersama mereka itu bisa membuat apa? Orang terkena syubhat, bikin sakit hati, perdebatan, pertikaian, akhirnya apa? Terkalahkan dalam debat, bingung dia. Nah, barakallahu fikum, menganggap ahlu bid'ah tadi di atas kebenaran padahal di atas kebatilan. Allahumma musta'an. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini, innakum idza misluhum, kalau kalian duduk-duduk sama mereka dalam keadaan enggak mengingkari juga, berarti kalian sama seperti mereka. Ini vonisnya. Jadi ini larangan keras, kita semuanya duduk-duduk bersama ahlul batil, bersama pengekor hawa nafsu. Nah, kenapa kok demikian? Karena nanti kalau seandainya nah barakallahu fikum kita duduk bersama mereka kemudian enggak mengingkari juga, kita kena vonis sama mereka, walaupun bukan sama.
Bukan mereka juga, tidak sama. Tapi karena duduk-duduk tadi itu. Bedakan ya duduk dengan duduk-duduk lain. Kalau duduk mungkin sekali dua kali hanya menasehati, tapi kalau duduk-duduk itu barakallahu fikum mujalasah, sering duduk sama mereka, ngobrol sama mereka, canda, senang bersama mereka, itu hati-hati. Kita harus pandai-pandai menjaga perasaan dan bisa menahan, jangan sampai kita justru apa bermudah-mudahan duduk-duduk dengan apa pengekor hawa nafsu. Bahaya, bahaya, syubhatnya sangat luar biasa. Nah, Allahul Musta'an. Kita lihat di sini, sesungguhnya Allah Ta'ala mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahannam secara seluruhnya. Dalam artian apa? Dikumpulkan di sana. Hanya saja orang-orang munafikin letaknya di bawahnya orang-orang kafirin. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Wal'iyadu billah. Naam. Allahu musta'an. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hamidakumullah jami'an. Kita lihat di sini tafsirannya. Qala al-fasirun asabahumullah. Waqad nazzala rabbukum 'alaykum ayyuhal mu'minun fi kitabihi, dan sungguh Allah Ta'ala telah menurunkan, Rabb kalian telah menurunkan kepada kalian wahai segenap kaum mukminin, fi kitabih, ya dalam Al-Qur'an Karim, annahu idza sami'tum, perhatikan baik-baik tafsirannya itu ya. Nah, barakallahu fikum, serius fokus di situ dilihat. Naam, yang megang kitabnya. Waqad nazzala rabbukum 'alaykum ayyuhal mu'minun fi kitabih, dan sungguh Rabb kalian telah menurunkan kepada kalian wahai segenap kaum mukminin fi kitabih, dalam kitabnya, annahu, ini perhatian baik-baik ini, idza sami'tumul kufra bi ayatillahi wal istihza' biha, yaitu bahwasanya apabila kalian mendengar pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah atau ejekan atau nam barakallahu fikum nam satian atau makian dengan ayat-ayat tersebut, fala tajlisu ma'al kafirin wal mustahzi'in, jangan kalian duduk bersama orang-orang kufar dan orang-orang yang mustahzi'in, orang-orang yang mencaci maki atau menghina dan itu atau mengejek-ejek ayat Allah. Allah musta'an. Illa kecuali, illa idza akhadhu fi haditsin, illa idza akhadhu fi haditsin ghairi haditsil kufri wal istihza' bi ayatillah. Kecuali sampai kapan? Sampai mereka mau berbicara dengan pembicaraan yang apa? Selain kekufuran dan selain mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Innakum idza jalastumuhum, ini. Innakum idza jalastumuhum, dikarenakan sesungguhnya kalian apabila duduk-duduk sama mereka, wahum 'ala ma hum 'alaihi, dalam keadaan mereka tetap seperti itu keadaannya, fa antum misluhum, berarti kalian seperti mereka. Ini vonisnya. Divonis seperti mereka walaupun bukan mereka, sebabnya karena duduk-duduk tadi itu. Mujalasah. Allahumma musta'an, hati-hati barakallahu fikum. Naam. Karena ada larangan yang tasabbuh, mengikuti gerak-gerik langkah mereka, baik dalam berpakaian, baik dalam bertutur kata atau dalam naam barakallahu fikum metode dakwah atau semisalnya. Larangannya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, larangan dalam bentuk apa? Penyerupaan. Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka dia termasuk mereka. Nah, barakallahu fikum, termasuk apa? Termasuk bagian dari kaum tersebut. Jadi menyerupai tasabbuh itu macam-macam. Mungkin dari si pakaiannya, gaya bicaranya, cukuran rambutnya, atau yang semisalnya. Hati-hati barakallahu fikum, jangan sampai kita nah barakallahu fikum mencontoh gerak-gerik orang-orang kufar wal iyad billah. Naam. Kita lihat di sini. Li'annakum raditum bikufrihim wastihza'ihim, karena secara tidak langsung ketika kalian duduk-duduk sama mereka, berarti kalian ridha terhadap kekufuran mereka dan ridha terhadap apa? Ejekan-ejekan mereka. Na'am barakallahu fikum, ridha terhadap apa? Ejekan-ejekan mereka. Na'am. Waradi bil ma'siyah kal fa'il laha. Ini penting ini, perhatikan baik-baik ini. Orang yang ridha terhadap kemaksiatan itu seperti pelakunya. Dia enggak melakukan kemaksiatan, cuma ridha, senang, senang terhadap apa? Na'am barakallahu fikum, senang terhadap kemaksiatan, tapi dia enggak melakukannya, itu bagaikan pelakunya. Bagaikan apa? Seperti pelakunya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Inna Allah Ta'ala jami'ul munafiqin wal kafirin fi nari jahannam jami'a.
yalqauna fiha su'al 'adzab. Allahu musta'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahannam menjadi satu di situ. Nah, barakallahu fi, mereka merasakan di dalamnya sejelek-jelek adab al-'iyadzubillah. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil dikit lagi ayat yang ke-141 dari surat An-Nisa juz yang kelima, menjelaskan bahwasannya termasuk gerak-gerik orang-orang munafikin sangat misterius dan mencurigakan. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya mereka itu kelihatannya nampaknya senyum-senyum bersama kaum mukminin. Sama kaum mukminin senyum-senyum. Masya Allah, seakan-akan ya bersama kita. Tapi kita lihat bagaimana gerak-gerik mereka. Nah, gerak-gerik mereka adalah menunggu. Menunggu saat-saat kita ditimpa musibah. Kalau kita ditimpa musibah kekalahan dalam peperangan, senang mereka. Hah? Langsung mereka apa? Gabung sama orang-orang apa? Orang-orang kufar mengatakan benar atau tidak. Dulu, sejak dulu kami bersama kalian, menolong kalian, mengkabarkan bahwasannya kaum mukminin seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau kaum mukminin menang, orang-orang munafikin ini nimbrungnya kepada orang-orang mukminin. Kami kan perang bersama kalian. Sejak awal kan kami ikut perang, katanya, gayanya gitu. Allahumma sallallahu kita lihat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwid 'alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Ini bayangkan ini. Fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah wa lan yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Artinya, mereka itu orang-orang munafikun adalah orang-orang yang menunggu, ya tarabbasuna yang tadirun. Mereka adalah orang-orang yang apa? Yang menunggu. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik ya. Nah, tafsirannya itu, nah barakallahu fikum. Mereka itu adalah orang-orang yang menunggu. Menunggu apa? Menunggu saat-saat yang nanti ditimpa suatu musibah. Kita lihat apa gerak-geriknya. Fa'inkana lakum fathun, kalau seandainya kalian mendapatkan kemenangan minallah dari Allah Subhanahu wa taala, qalu, orang-orang munafik tadi mengatakan, alam lakum ma'akum, bukankah kami bersama kalian sejak awal peperangan? Nah, ini bayangkan gayanya kayak gitu. Padahal sudah kita lewati kan kejadian peristiwa-peristiwa peperangan, perang Uhud, nah atau yang semisalnya, bagaimana gerak-geriknya orang-orang munafikun. Memang awal mulanya gayanya Masya Allah, ikut perang ikut, walaupun nanti sampai di tengah perjalanan pulang lagi, membuat kacau di dalam saf-saf barisan kaum muslimin dan mukminin. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwidu 'alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Ini kalau seandainya, nah barakallahu fikum, kaum mukminin mendapatkan, kaum kufar mendapatkan kemenangan, sebaliknya ya, orang-orang kufar menang, dapat bagian dari kemenangan, mereka mengatakan, bukankah kami telah membantu kalian dan menghalang-halangi kalian dari apa? Dari perbuatan orang mukminin, seperti itu. Jadi ini keadaannya enggak jelas orang-orang munafikun itu. Disebutkan apa? Dzul wajhain, orang yang memiliki dua wajah. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, inna syarran nasi 'indallahi dzul wajhain. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di sisi Allah Ta'ala adalah dzul wajhain. Manusia memiliki apa? Dua wajah. Yang memiliki dua wajah, ya'ti ila ha'ula bi wajhin wa ila ha'ula bi wajhin. Datang kepada, nah barakallahu fikum, mereka maksudnya datang kepada orang-orang mukminin dengan satu wajah, datang kepada mereka orang-orang kufar dengan wajah juga. Nah, barakallahu fikum, maksudnya apa? Enggak jelas keberadaannya. Mauqifnya itu enggak kokoh. Paham ya? Prinsipnya enggak kokoh dia. Plin-plan, bunglon. Paham ya? Ingin apa inginnya di sana senang, di sini senang, itu hati-hati barakallahu fikum. Kita harus punya prinsip yang lurus, kokoh. Al-haq al-haq, batil batil gitu. Paham ya? Jangan seperti apa? Gerak-geriknya orang-orang munafikin, syarrun nas dzul wajhain. Sejelek-jelek manusia orang yang memiliki dua wajah. Itu hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menghukumi, memutuskan perkara yang nanti di antara kalian di hari kiamat. Walan yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila, dan sungguh Allah taala tidak akan menjadikan
peluang jalan untuk menang orang-orang kufar melawan kaum mukminin. Qala al-fasiruna sabahumullah, perhatikan tafsirannya itu. Al-munafiquna humul ladzina yantadhiruna ma yahillu bikum ayyuhal mu'minun. Orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa-peristiwa yang akan menimpa kalian wahai segenap mukminin, minal fitani wal harb. Baik berupa fitnah-fitnah dan peperangan, bayangkan. Jadi mereka nunggu-nunggu lihat kaum mukminin. Kapan terjadi fitnah? Kapan ada peperangan? Nah, mereka nunggu-nunggu. Fa in manallahu alaikum bi fadlih, jika Allah telah berikan karunia kepada kalian dengan kemenangan, dengan keutamaan, apa yang mereka lakukan? Wa nasarakum ala aduwikum wa ghanimtum, apabila Allah telah menolong kalian terhadap apa? Musuh-musuh kalian dan kalian mendapatkan ghanimah, qalu lakum, orang-orang munafik tadi mengatakan kepada kalian, alam nakum ma'akum nu'azirukum, gaya mereka ini. Bukankah kami dulu bersama kalian memberikan dukungan kepada kalian, menolong kalian? Ini seperti ini gayanya. Wa in kana lil jahidin li hadzal din qadrun minan nasr wal ghanimah. Sebaliknya, jika orang-orang yang menentang agama ini, orang-orang munafikin, mendapatkan sedikit bagian dari pertolongan dan ghanimah, qalu lahum, mereka berkata kepada orang-orang kufar, alam nusta'idkum bima qaddamnahu lakum wa nahmikum minal mu'minin, bukankah kami telah membantu kalian dengan apa-apa yang telah kami persembahkan untuk kalian, dan bukankah kami telah apa, melindungi kalian dari serangan orang-orang mu'minin. Jadi pindah-pindah dia, enggak jelas keadaannya. Allah musta'an. Ya seperti bunglon tadi, orang-orang munafik pun dipermisalkan bagikan apa? Bunglon. Bunglon itu kan berubah-ubah warna dia ya. Nah, barakallahu fikum, kalau ketika hijau nempel warna hijau, berubah hijau. Warna coklat, coklat, seperti itu. Enggak punya prinsip yang kokoh. Itu harus kita hindari. Karena nanti bersangkutan dengan apa? Pertanyaan yang diajukan oleh malaikat di dalam kuburan. Tiga pertanyaan tersebut yang bisa jawab adalah orang-orang yang kokoh. Orang-orang yang kokoh di dunia, di akhirat pun akan diberikan apa? Kekokohan. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Seperti itu. Jadi kekokohan tersebut di dunia dan akhirat bagi orang-orang yang beriman diberikan kekokohan. Naam. Jadi jangan sampai kita ngikutin langkah-langkahnya orang-orang munafikin. Naam, Allah musta'an. Kita lihat di sini. Fallahu ta'ala yaqdi bainakum wa bainahum yawm al-qiyamah, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan memutuskan perkara kalian dan perkara mereka. Naam, di hari kiamat kelak. Walan yaj'alallahu lil kafirina tariqan lil ghalaba 'ala 'ibadi salihin. Dan Allah Ta'ala tidak akan menjadikan jalan untuk orang-orang kufar bisa mengalahkan hamba-hamba Allah Ta'ala yang saleh. Enggak akan bisa. Allah Ta'ala enggak akan memberikan jalan bagi orang-orang kufar untuk mengalahkan kaum mukminin, kaum salihin. Fal aqibatu lil muttaqin fid dunya wal akhirah, maka akibat yang baik itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa di dunia dan juga di akhiratnya. Allahu musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jalla, kita lihat berikutnya gerak-geriknya orang-orang munafikin dalam masalah salat bagaimana. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, wa idza qamu ila sholati qamu qusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah musta'an. Perhatikan baik-baik di situ keadaan orang-orang munafikin bagaimana kalau salat. Sesungguhnya orang-orang munafikin mereka hendak menipu Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala itu menipu mereka. Ini namanya sifat apa namanya? Sifat muqabalah. Jangan antum katakan Allah Ta'ala penipu. Ini khotok, keliru, gagal paham. Paham ya? Nah, Allah Ta'ala kan menipu orang-orang munafikin. Tapi kita gak boleh mengatakan Allah Ta'ala itu penipu. Gak boleh. Namanya sifat muqabalah. Sifat muqabalah itu dalam rangka untuk apa? Membalas. Karena mereka menipu duluan, Allah Ta'ala balas dengan penipuan. Paham ya? Karena mereka bikin makar duluan, Allah Ta'ala kasih mereka makar juga. Itu kan termasuk keadilan, iya enggak? Allah Ta'ala tidak dinamai dengan khadi' makir, enggak boleh. Sifat seperti ini namanya sifat muqabalah. Sifat dalam bentuk muqabalah, membalasi. Membalas apa perbuatan mereka. Jangan sampai keliru ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Padahal Allah Ta'ala menipu mereka. Apa bentuk penipuannya? Allah Ta'ala biarkan mereka bergabung sama kaum mukminin. Mengelabui kaum mukminin. Nampaknya seakan-akan orang-orang yang beriman. Tapi nanti di akhirat Allah Ta'ala jerumuskan mereka ke dalam apa?
neraka jahannam, kerak api neraka yang paling bawah itulah. Ya, mereka enggak terasa. Allahu musta'an. Nah, kita lihat sini. Wa idza qamu ila sholati, apabila mereka diajak untuk salat, menegakkan salat, mereka salat. Qamu qusala, mereka salat menegakkan salat tersebut dalam keadaan malas-malasan. Jadi upayakan kalau sholat jangan malas-malasan. Serius, fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Luangkan waktu-waktu kita terutama dalam masalah sholat ini. Jangan sampai kita seperti orang-orang munafikin, malas untuk sholat. Tapi kalau bekerja semangat, main-main semangat, jangan. Tapi upayakan, kita harus paham. Nah, kita lihat apa tujuan mereka sholat. Sudah malas-malasan, tujuannya apa? Yura'unan nasa, ini agar mereka dilihat oleh manusia. Sholatnya bukan karena Allah Ta'ala, tapi karena agar dilihat oleh manusia. Ini termasuk bentuk apa? Riya. Walayadkurunallah illa qalila. Kemudian mereka tidak berzikir kepada Allah Ta'ala, tidak mengingat Allah Ta'ala kecuali sedikit. Kecuali apa? Sedikit. Ini keadaan orang-orang munafikin. Jarang berzikir. Upayakan kita sebagai ahlu sunnati wal jamaah tentunya memperbanyak berzikir, terutama zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang barakallahu fikum, jangan sampai antum lupakan. Hatta walaupun satu zikir, dua zikir bermanfaat. Tapi kalau kita enggak pernah membasahi lisan kita dengan zikir, itu sangat berbahaya sekali. Ngam barakallahu fikum, sangat berbahaya sekali. Enggak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan ancaman bagi orang-orang yang apa? Yang mereka meninggalkan mengingat Allah Ta'ala, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan didapatkan orang tersebut? Kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan, kesempitan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati ya'ma." Qala taqalu. Qala, "Rabbi lim hasyartani 'ama wa qad kuntu basira?" Qala, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Dalam surat Thaha itu ya. Nah, barakallahu fikum, mengenai keadaan orang yang meninggalkan zikir. Enggak pernah zikir. Zikir pagi dan petang enggak pernah dibaca. Doa-doa dia tinggalkan. Intinya enggak pernah membasahi lisan yang berzikir. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Upayakan kita mampu untuk apa? Menghafal walaupun sedikit. Zikir pagi, zikir petang. Naam barakallahu fikum, seperti itu. Apa ancamannya tadi? Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innallahu ma'isyatan dzalka. Maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang apa? Sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti dari kiamat kami bangkitkan dia dalam keadaan buta. Akhirnya mereka mengatakan, "Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira?" Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu kami di dunia bisa melihat. Bayangkan, di dunia bisa melihat dia, tapi karena enggak pernah berzikir tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian Allah Ta'ala katakan, demikianlah ketika datang ayat-ayat kami kepada kalian, kalian justru melupakannya. Maka pada hari ini kalian pun aku tinggalkan. Tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya karena apa? Tidak pernah berzikir. Hati-hati barakallahu fikum, ingat baik-baik, selama kita masih hidup punya kesempatan, nah, manfaatkan. Menghafal zikir pagi dan petang atau zikir-zikir yang lainnya. Jangan sampai kita apa? Nah, barakallahu fikum, tersibukkan dengan perkara-perkara dunia sehingga lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Nah, barakallahu fikum, kita lihat sini. Qala al-fasiruna tabahumullah. Inna tariqa ha'ula'il munafikin mukhada'atullah taala. Sesungguhnya jalan itu di prinsipnya orang-orang munafikin, mereka membuat tipu daya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bima yudhirunahu minal iman wa ma yubtinunahu minal kufri, yaitu dengan perbuatan mereka menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Dhannan, dalam keadaan menyangka, annahu yakhfa 'ala Allah, bahwasanya perbuatan tersebut Allah Taala tidak mengetahuinya. Ini sangkaan mereka. Jadi mereka menyangka, menduga, ketika mereka menyembunyikan kekufuran tadi itu dan menampakkan keimanan, mereka menyangka Allah Ta'ala enggak tahu. Kita lihat di sini. Wal halu annallaha khadi'un, padahal keadaannya sebaliknya. Justru Allah Ta'ala yang menipu mereka. Wa mujazihim bimithli amalihim, dan Allah Ta'ala akan membalasi mereka seperti apa? Seperti amalan mereka. Perhatikan tafsirannya itu ya.
Nah, barakallahu fiik, dilihat baik-baik ya. Nah, fokus. Ewan. Kita lihat sini. Wa mujazihim bi mithli amalihim. Dan Allah Ta'ala membalas mereka seperti apa? Perbuatan mereka. Perbuatan mereka jelek dibalas dengan kejelekan. Al-jaza'u min jinsil amal. Wa idza qama haula'il munafiqun li'ada'i shalah. Apabila mereka orang-orang munafikun berdiri untuk menunaikan salat, apa yang mereka lakukan? Qamu ilaiha fi futurin. Mereka pun menegakkan salat tapi dalam keadaan malas. Dalam keadaan malas ini. Yaqsuduna bi salatihim riya' wa sum'ah. Mereka menginginkan dengan salat mereka riya' wa sum'ah. Riya' itu agar dipuji manusia, sum'ah itu agar didengar oleh manusia. Wala yaquruna Allah ta'ala illa dzikran qalila. Allahu musta'an. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan zikir yang sedikit, padahal berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ciri-ciri orang-orang mukminin yang Allah telah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang tenang hati-hati mereka dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu akan tenang. Kemudian sumber keberuntungan ketika seorang hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadzkurullaha katsira la'allakum tuflihun." Berzikirlah kalian kepada Allah taala, ingatlah kalian kepada Allah taala sebanyak-banyaknya, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Nasallallahu alaihi wa sallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.